fisik untuk kita lihat profil kita dan untuk kita lihat kepada perkara yang dipanggil sebagai blog post. Blog post ni biasanya wujud di dalam mana-mana platform kita panggil sebagai website lah. So ini salah satu integration yang memang ready made yang ada di dalam IBS. So dekat mana dia akan berada di bawah Homeless Challenges. Kat sini kita ada blog MS. So bila anda klik blog MS ni, dia akan ada apa yang dipanggil sebagai user blog lah. So kalau anda tengok, dia akan ada dia punya link dia, ibs.itkm.edu, user ID 3. So user ID 3 ni adalah account saya lah. Dan apabila saya nak memasukkan bahan, saya akan add any entry. Okay, setakat ni boleh follow tak? Kalau tak boleh, saya ulang balik. Saya ulang balik semula, anda pergi kepada main page. Okay, macam mana nak pergi main page? Klik kepada logo iPad di sebelah kiri atas. Ini dashboard lah. Dashboard ni jangan terkejut ni, kenapa kosong? Kosong tu tak kosong, ada balang ke? Itu saya preference lah. Saya akan customer kat sini, basically saya tak suka ada benda kat sini kan? Untuk program wellness. Okay, terima kasih Puan Mimi Fazal. Actually, BKP pun ada guna untuk program wellness itu. Alhamdulillah, bagus. Maksudnya anda dah ada pengalaman. Okay. Cuma cari saya, walaupun dah diberikan kau, tapi sebab yelah, Puan Nadia pun dah tunjuk ajar lah sebagai JKI Presiden, tapi susah lah untuk mati dalam masa sekejap nak handle sendiri lah. Last sekali memang terus stop dulu lah untuk guna IBS lah untuk program tu lah. Sebab latih pun agak suka nak follow pengendalian akaun tu lah, seperti Encik Azad Azad dah tadi lah. Maksudnya Puan Nadia telah maklumkan dari segi dia punya skill nak guna dan nak manage, dan saya benda ini terjadi disebabkan ada mungkin restriction untuk mengakses akaun yang lebih tinggi darjah dia lah, seperti nak jadikan teacher dan sebagainya kan. Itu saya jelas. So no problem on that. That's why saya cadangkan kalau anda bersemangat, wajar, maka dipersilakan lah. Memang saya dah redikan lah ELOLOKMHB.EDU.MY ni dapat digunakan oleh pelatih-pelatih LKM yang dulu. Tak salah program yang ke. Yang kita boleh lantik anda sebagai manager dan juga boleh biarkan anda bermain-main dengan sistem ni untuk anda buat apa sahaja yang terbaik bagi tujuan pembelajaran. So kalau ada, maka anda silakanlah, memang tak ada masalah. Itu yang pertama. Saya ulang balik semula, pergi kepada anda punya main account, kemudian pergi kepada anda punya nama yang di sebelah kanan atas ni, jalan ZXMS, dan contoh pergi kepada profile. Dalam profile ni, dia akan ada basically your profile that you can edit your profile accordingly. Ia just you punya nama, nombor telefon, nombor IC dan lain-lain. Kemudian di bawah ni, kalau anda tengok, kita akan ada miscellaneous, dan di bahagian part miscellaneous ni, kita ada block and text. So anda klik block lottery sendiri, dia akan membolehkan anda mempunyai block post sendiri. Ini macam anda post dekat dalam Facebook. Sama je. Cuma beza dia, block post ini akan dipostkan ke dalam wall utama block. Ha, itu nanti saya akan tunjuk sekejap lagi. Apa maksud? Blok utama wall tu. Okey, so cara nak masukkan bahan ni sangat mudah ya. Anda boleh tekan butang perkataan add new entry. Pada add new entry ni, anda boleh masukkan apa sahaja bahan, termasuklah video, gambar dan lain-lain. Cuma kat sini ada satu nasihat lah. Kadang-kadang gambar ataupun video tu mungkin keluar, mungkin tak keluar. Dia depend kepada catch. C-A-C-H-E, catch, ketika anda membuat tugasan yang berkenaan. Catch ni akan terjadi bila anda save tu, tiba-tiba dia tak capture semua information. So bila anda display, dia tak jadi comel lah. So benda tu, ya, soalan. Terputus lah. Sorry, ke saya yang tak dengar? Ya, jadi saya punya setting. Ataupun format, ada format tertentu. Okey, bagus soalan awak. Format dari segi nak letak apa-apa semua ni, bagi saya, dia tidak ada spesifik format. Dia macam santai lah. Macam awak post dekat dalam Facebook. Awak post dekat Facebook kan, awak letak emoji lah, awak letak perkataan lah, awak letak gambar, awak letak video, awak mix it up. Dia boleh jadi satu macam pemakluman. Contoh yang macam tadi awak tengok, ni contoh lah. Saya tunjukkan contoh. Ketika majlis persaraan saya seorang sahabat pelajar, Mr. Munyandi, kalau anda kenal, Cik Munyandi sebelum ini kan. Mana saya letakkan poster, saya letakkan link untuk ke YouTube, dan saya masukkan tentatif. Nampak tak? Dia sangat straightforward lah. So anda boleh nak buat macam mana pun lah. Sebab logiknya, okay, saya suka soalan tadi. Logiknya, bila saya dah siap ni, saya akan ambil entry ni, the whole thing ni, saya akan copy link ni untuk saya serahkan kepada manusia. Okay, contoh saya copy link ni. Sebab yang ini saya dah settingkan kepada sesiapa yang ada dekat dalam dunia ni boleh tengok. Maknanya dia tak semestinya kena jadi
warga IBES. Dia bukan warga IBES pun, dia boleh tengok ni kat sini. Dia tulis anyone in the world. Maknanya siapa-siapa dia dapat link yang berkenaan ini, maka dia boleh akses maklumat yang saya tengah share, iaitu Majlis Persaraan Encik Muniandi. Ini contoh. Dan kita juga boleh buat interaksi. Interaksi di sini maksudnya orang yang dalam IBES, dia boleh komen. Tapi kalau macam ni, kalau tengok, dia kata cost of activity not accessible. Sebab kita bukan orang yang daftar di dalam sistem. So, kita hanya boleh tengok saja. So, permanen ni adalah salah satu elemen utama lah yang nak membolehkan awak ambil orang daripada publik untuk masukkan dia ke dalam IBES untuk membuktikan bahawa kita ni adalah student, kita ni adalah pelawai, kita ni adalah sesiapa sahaja di dalam IBES yang sedang mempelajari satu ilmu, yang sedang berfungsi satu ilmu, yang sedang membuat apa lah. Dan pastikan dia positif dan baik lah. Jangan letak letak dia lah. So, kat mana sesuai kita nak letak benda ni ataupun buat benda ni? Benda ni akan sangat sesuai apabila anda nak mengumpul credibility. Macam saya kata credibility, orang kadang-kadang bila dia tengok awak ni daripada mana. Terus sekali kita tengok link. So kalau link ni daripada .edu macam tu, orang memang tahu lah, bukan main-main. Ni institut-institut yang didaftar di peringkat tinggi lah. Kalau orang tengok link-link yang pelik-pelik, orang pun akan rasa pelik. So contoh, anda nak letakkan anda borang CV. Itulah anda dapat CV. Anda nak letakkan borang CV tu ada Google Form. Letak dekat dalam apa yang dipanggil sebagai iBase punya blog. So dia lebih increase the confidence of the public perception. Sebab public ni dia memang sangat concern lah kepada link-link ni. Kalau link ni lain macam sikit, dia tidak akan bagi support lah, sebab dia tahu data dia akan di-manage dan di-manipulate oleh orang yang mungkin tak ada tanggungjawab. Kalau dia datang daripada academic institution, daripada research, intellectual, so orang akan ada confidence. So confidence tidak akan dapat melainkan kita ada proof yang kita memang legit maksudnya sah. So of course lah, mungkin tak ada account awak sendiri kan. Ini mungkin future lah, akan datang tak ada account sendiri, akan ada account. Saya memang ada account sendiri lah untuk ILTKMSB. Maksudnya saya ada account EDU. Kalau anda ada account EDU pun, orang mohon kepada jawatan kuasa untuk kita buat account untuk kamu. Contoh anda komunikasi dengan pihak luar ataupun sebagainya lah. Okay. So saya teruskan balik contoh saya tadi. So nak dapatkan blog ni tadi sebagai contoh halaman yang terlepas pandang tadi, saya balik lagi kepada profile ada pilih messages. Kat sini kita ada blog entry, saya ambil satu contoh blog entry. Kat sini saya ada admin entry. So ini yang ini tak boleh letakkan adalah kita nak letakkan satu bahan. Katakan kat sini saya nak buat selamat datang. Okay, selamat datang ke program promosi kesihatan kualiti udara. Itulah kan, saya nak cakap tentang kualiti udara dalam contoh. Okay, so apa yang saya nak letak kat sini, saya akan letak beberapa link contoh lah. Saya buat secara umum. So link ni tadi anda boleh link. Saya letakkanlah link dekat saya. yang anda nak gunakan. Jangan terus buat pada benda ni. Sebab nanti kalau anda tak ada bahan-bahan, macam mana anda dapat kan? So, untuk memudahkan penerangan saya, anda mesti ada dulu bahan-bahan. Anda mesti ada poster, anda mesti ada PowerPoint, dan anda mesti ada collection. Creative arts, video, tak kisahlah, mungkin tak banyak. Mungkin ada satu atau dua, tak apa. At least you can start from there. Ini contoh, saya ambil satu gambar. Saya uploadkan gambar tu, ini contohlah gambarnya. Saya letakkan gambar logo kan? Logo dan saya letakkan size. Anda boleh buat size dan lain-lain. Dan pada gambar itu, anda boleh letakkan link ke navigation system. Contohnya lah, saya letakkan ke saya punya website ataupun YouTube. Saya akan letak youtube.com/c/. So ini adalah contoh macam mana anda nak letakkan bahan. Even kalau anda letakkan di bawah ni borang, boleh kita boleh letak sebagai attachment. Dan di bawah ni anda boleh letakkan bintang anyone in the world.
kalau kata anyone on this site, maksudnya hanya yang berdaftar dalam IPS saja. Tentu anda buat program untuk LKM dulu, so sangat sesuai lah kalau tak on this site. Kalau anda rasa nak benefit kepada Sungai Buloh dan warga sekelilingnya, maka anda dapat pakai anyone in the world. Okay, tagging ni sangat bagus apabila anda gunakan untuk tujuan perekodan dan pencarian. Tentu macam ni, saya rasa IQ, kualiti udara dalaman, saya rasa kat sini sebagai exposure, saya rasa kat sini sebagai partikulit. Ini semua apa sebenarnya dia adalah berkonsepkan partikulit. Ini sebenarnya adalah konsep keyword. Keyword yang penting untuk saya mencari bahan. Okey, hari ini saya dah cerita pasal apa. Saya dah cerita pasal permulaan kualiti udara. Lepas itu saya tekan save changes. Okay. Selepas saya tekan save changes, kalau anda perasan, dia akan keluar kat sini perkataan selamat datang ke program promosi kesihatan kualiti udara dalaman. So kalau saya klik, dia akan keluar perkataan entry ID 98 dan ini adalah saya. Dan saya boleh share lah link ni kepada masyarakat umum. Yang ini adalah dibuat di dalam saya punya account. So, untuk awak tahu sama ada berfungsi atau tidak, anda boleh tutuplah, anda boleh log out dan anda boleh try untuk pastekan yang anda boleh link. So, anda akan nama saya Sinazik Ismail. Bawah ni adalah sama datang program. Ini adalah bagi blog post. Dan kalau anda ingat tagging ni tadi, anda ambillah hashtag yang anda pilih. Contoh macam saya guna hashtag IAQ. So, kalau ada orang klik hashtag tu, dia akan ada ability untuk pergi ke tagging-tagging yang lain dalam tagas yang anda buat. Nampak tak dia punya beautifulnya bila you main dengan keyword. Okay, so link adalah link lah, which is when the people click the link then they will be navigated through the specific area that you are trying to propose them to go. Ini contoh website saya yang personal lah. Website saya personal ni memang agak rojok lah ya. Okay, ini pula adalah contoh yang akan pergi ke YouTube dan akan pergi ke specific channel saya. Contoh. So, inilah yang dipanggil sebagai blog post. Blog post ni sangat simple dan kadang-kadang blog post ni akan wujud dalam pelbagai cara dan aplikasi. Okey, okay, kelebihannya murah, mudah dan tidak ada masalah lah. So, anda semua ada account, anda semua adalah orang IBEX, anda pengguna IBEX dan memang boleh pakai penting. Dia boleh digunakan untuk tujuan analitik. Anda boleh tengok apa guna credibility saya dapatkan tadi dan juga forensik data lah. Kita boleh tahu bila anda post, beberapa anda post. Dan anda boleh enablekan ataupun mengaktivasikan komen untuk membolehkan orang memberi komen. Boleh try to do that. Okey, yang masalah dia adalah dia punya link tu agak panjang. Contoh, yang kedua, mungkinlah orang akan apa macam bukan awak punya lah, dia custom, dia tak custom sebab dia adalah IPad. So, tapi dia senang lah nak buat sebagai salah satu penunjuk lah bahawa awak dah gunakan benda ni untuk tujuan mempromosi sesuatu yang awak nak. Okey, kalau anda terlost, contohlah anda nak tahu apa yang kawan-kawan kita dah buat ya, so awak boleh tulis kat perkataan. Contohnya, contoh satu eksperimen, anda login sebagai ID anda sendiri, kemudian saya akan tekan blog, B-L-O-G. So, saya akan nampak semua blog post yang orang dah buat. Ini contoh, ini macam saya membahan sebenarnya. Okay, sekiranya Dentor Minti hari ini tolong postkan dekat dalam blog. So, sering post lah. Ini contoh. So, saya tahu lah, okay, pada 25 hari bulan Januari hari itu, pukul 4 petang, student saya ini, dia ada buat, apa nama, rekod lah macam ni kan. Muhammad Wahyudin, dia ada kita buat mentor-mentor gitu. Ini contoh. Nampak tak? So, anda boleh cuba buat. Kita bagi masa sekejap. Lebih kurang dalam 5 ke 10 minit. Untuk anda buat. Boleh ke? Kita boleh buat kan? Kita buat. Kita akan pecah kepada breakout room sebentar ni. Boleh cuba buat dulu. Anda tengok apa yang challenges yang anda dapati. Masalah-masalah yang anda dapat ke. Pasti kita discuss balik. Boleh? Kita buat macam tu? Okay, ni contoh lah yang saya nak tunjukkan. Macam Puan Mimi. Puan Mimi suka gunakan blog post juga untuk subscribe ke world lah. Ini contoh macam short video for teacher IPS yang saya dah buat dalam ini. So benda-benda ni sebenarnya ada. Dah ramai student yang buat ni macam ni. Senarai video amali dan persembahan pengajaran epidemiologi. Ini contoh untuk apa? Untuk MKE yang ini. MKE nak datang visit tentang kolej kita kan. So kita ada buat video tentang perkara-perkara ni lah. So kalau orang MKE tu nak tahu lebih lanjut, kita tengok lah. Ini model simulation day 2 ni testing. Becky ni tak siap-siap pengajar video video kuis lain lah. Have promotion daripada Leong Chow Kuang dan lain-lain lah. Jom kita amalkan 3W ni siapa ni? Emmanuel tak siap. Saya student selepas kan?
35. Betul, ini masa projek-projek yang selepas lah. Kita wajibkan orang guna untuk blok-blok. Yes. Kalau anda tulis je perkataan ibest.lu.my/blog ni, anda boleh tengoklah contoh abang-abang dan apa juga yang kawan-kawan kita buat. Ini contoh kawan kita buat, dia akan bawa terus kepada COVID-19 punya website sebagai contohlah. Orang secara personally dia akan mudah untuk berinteraksi apabila dia dalam konteks infografik. So, mari kita mulakan lah. Kalau saya simpan-simpan lagi kan, nanti ada banyak masa yang anda boleh try buat dulu dan kita bincang. Okey, saya akan pecahkan kepada kita panggil sebagai breakout room dan kita akan jumpa balik lah dalam 5 minit. Sekarang pukul 3.35 dalam pukul 3.40 tu. Asa nak buat blog post pasal apa saya? Okey, macam mana jadi soalan nak? Nak buat blog post pasal apa maksudnya? Ada macam tajuk spesifik ke? Tak ada. Blog post ni adalah sebagai contoh awak nak membuat post. Apa maksud post? Kalau macam awak post dalam blog, maksudnya kalau aku tak kisah apa-apa. Tak kisah apa-apa. Maksudnya, apa yang dalam pemikiran awak yang awak nak marketkan kepada orang yang awak nak share. Sebenarnya post ni bermaksud sharing. What you want to post. Macam kalau awak tengok dalam YouTube. Sorry, dalam YouTube dia ada post. Post tu macam kita main letak dia post. Lepas tu kita ada page. Kita ada, itu dalam structure internet lah. Ataupun kita panggil sebagai website. Saya beri contoh lah. Lebih nampak awak lebih nampak dan faham. Website ni ataupun apa-apa platform, sama ada social media platform, academic platform, apa-apa platform, dia ada beberapa komponen. Okay, ini saya ceritalah sebelum saya pergi kepada explanation yang lebih lanjut. Pertama, dia panggil pitch. Pitch ni adalah benda yang statik. Macam ni kan, LKKM, organization, publication, conference, services, ini dipanggil pitch. Dia keras kat situ. Dia tidak akan berubah-ubah. Yang kedua adalah post. Post ni bermaksud benda yang awak membuat posting. Contoh macam ni lah. Narrative article, elegies in children. Okay, kemudian dipanggil widget. Widget ataupun apps. Ini lah sebelah kanan ni dipanggil widget. Widget ni maknanya dia benda-benda yang macam kita klik kat situ, dia akan ada aplikasi tertentu lah. Game, skill atau benda kan. Itu dipanggil widget. Kemudian, ini struktur utama. Yang saya ingin struktur utama. Dia akan ada satu web page, dia akan ada satu website, kemudian dia akan ada pages, kemudian dia akan ada post, kemudian dia akan ada widget. Kemudian dia akan ada komen. So biasanya komen akan ada di dalam kita punya blog post. Ataupun kita punya post lah. Macam ni yang kita post. Kat bawah ni, kalau kita boleh komen, kita komen. Ini contoh add komen. Sama je macam Facebook dan lain-lain. Dan kalau anda buka Facebook, anda buka YouTube, anda buka apa yang dipanggil sebagai Instagram dan lain-lain. Semuanya adalah sama je. Maksudnya dia akan ada struktur yang lebih kurang sama, iaitu page, post, widget. Saya tunjuk. Ini contoh Facebook. Saya sedang buka Facebook sekarang. Okey, kalau anda tengok, dekat Facebook dia ada page juga. Tapi mesti awak tanya, dekat mana page? Dekat mana page Facebook ni? Facebook ni selain daripada Facebook page sendiri, ya ini semua dipanggil page. Ini contoh saya punya account personal lah sebagai seorang pengguna Facebook. So, dekat dalam Facebook ni, ini semua adalah page. Mana-mana yang keras dan berserasan function dipanggil page. Macam ni lah. About ni adalah page. Friends adalah page. Foto adalah page. Ini semua page. Dan kita ada post. Post adalah yang kita nak post kan dekat dalam kita punya blog, Instagram dan struktur pun sama. Dia akan ada profile, dia akan ada about, dia akan ada setting. Itu semua dipanggil page. Benda yang keras dan tak boleh berubah dan dia bertujuan untuk mengontrol kita punya apa nama aktiviti. Tapi kita ada satu benda namanya page. Okay, namanya post. Okay, so itulah struktur asas bila kita menceritakan mengenai apa yang berlaku. Okay, dan saya akan cerita lebih spesifik lah mengenai social media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter juga kepada yang buat Facebook page. Seperti mana semua tahu kan, saya pun ada Facebook page saya sendiri, iaitu Kajirata Online punya Facebook page lah, basically educational punya link. Dan apabila anda ada Facebook ni, anda boleh buat almost all the things yang saya share ni. Cuma gunakan dia untuk kepentingan diri masing-masing. Saya gunakan dia untuk kepentingan saya membuat sharing. Ini contoh anda tengok kat sini. Kita ada SPSS Data Analysis. So SPSS Data Analysis ni adalah saya punya Facebook page. Saya tak buat Facebook account orang. Saya gunakan account page. Kerana apa? Kerana saya perlu kumpulkan crowd. So dalam Facebook page ni, kalau anda tengok kat sini, saya ada berapa orang follower. Saya tak ingat. Tapi dah beribu lah. So kat sini akan saya letakkan apa-apa saja yang berkaitan dengan saya punya aktiviti ke apa benda ke kan. So ini page apa punya? Ini page saya punya. Macam tu.
So, kenapa guna page? Bukan guna personal account sebab you kena split it and so on. Nanti saya ajar kemudian macam mana nak buat benda ni. Cuma yang sekarang anda kena cuba buat adalah cuba dapatkan idea apa yang anda nak postkan dekat dalam iPad. Kita akan buat backup room sekarang. Kita akan ada 9 backup room. Nanti anda akan berada dalam 9 tempat. Ke kita kita pecah pada 4 lah. Kita ada berapa pengajar ya? Puan Mimi. 3 orang. 3 orang. 3 ke 4. Ada berapa yang tak dapat join lah. Ada yang tak dapat join. Okey. Kalau ada 4 yang tak dapat. Cik Nadia. Sebenarnya pengajar 5 kesihatan kesihatan ni siapa yang tak join? Siapa join pengajar 5? Saya kecil saya guna ke pengajar ini. Tak, saya bukan sendiri punya. Yang kerajaan persekutuan bagi ni. Saya guna pengajar ini. Okey, tak apa. Kalau anda kalau tak sure, tak apa. Kita akan still buat backup room. Tapi kalau boleh backup room ni biar ada pengajar. Senang kita nak tengok kan. Okey, tak apa. Saya set up sekarang. Kalau gitu, kita buat tiga lah dulu. Kita buat tiga dulu ya. Eh, kita buat empat lah. Kita buat tiga dulu. Siapa tu? Okay, okay, kita buat empat lah. Empat maksudnya mesti jadi semua pengajar sekali. So basically pengajar akan berada dalam group untuk for a while. Just siapa yang dah ada dalam breakout room nanti anda organize lah untuk buat push. Kemudian kita bagi feedback ya. Boleh ya? Okay, saya akan bagi masa timer dia lebih kurang beberapa minit lah ya. Kita tak nak lama-lama. Individu, sir? Masing-masing buat sendiri. Try experience yourself. I just give you 5 minutes ataupun 5 minutes lah ya. Just to practice it. For this particular exercise, you try buat. Nanti kalau you tak sure, you boleh tanya dengan pengajar. Boleh ya? Okay, saya dah open room sekarang. Anda boleh gerak ke masing-masing punya. Dekat room, session ending in 5 minutes. Okay, semua dah pergi kan? Dah pergi boleh berikan dengan masing-masing. Kalau sahabat-sahabat pengajar yang dah termasuk dalam satu group yang sama, saya cadangkan untuk dipindahkan. Guru 2. Mampus nanti. Hai. Hai. Bateri kat luar tu. Mampu nak buat macam mana ni. Aku tak ada. Aku out. Aku dengan siapa ni? Yang nak dia. Macam mana betul pun nak dia? Dan ni apa apa ni? Hazli. Ah, sudah. Ada apa juga nak buat besok apa ni? Senyanya dah. Ini tengah berada dekat main. Kami semua awak tak masuk ke mereka. Kalau pergi ke mereka tu. Dari Wan Fatimah, Muhammad Saiful, Sabli, Boniface, Jazira, dan tak pergi mereka tu. Jangan ya, bye-bye mereka. Selamat datang semua. Selamat datang. Okay. Dengar tak? Sorry. Jelas. Dengar kurang jelas. Dengar apa? Okay, jadi sekarang ni kamu cuba try buat dalam iBase ataupun seorang boleh share. Sebenarnya boleh buat juga. Ada seorang boleh share tak? Dia punya screen ni untuk dia buat block spot buat block spot block entry. Boleh someone share dengan iBase? Jadi kita boleh buat sama-sama. Kena gelang gabung ni. Tiga mana? Siapa pakai PC atau laptop? Tak. Okay, okay. Okay. Aiman pakai payment? Boleh pun laptop. Cuba share tak? Kamu share screen dulu. Macam mana? Kau ada sesiapa yang dah buat dalam blog entry tu? Dah buat dah.
Amat je. Aku juga masalah ni. Okay. Amat dah nampak ke kan? Nak entis ni. Dah nak buat apa ni? Okay, Aiman dengar tak suara saya? Dengar Puan, dengar. Sekarang apa setiap dia Puan? Itulah, kamu kena, okay. Kamu buka iBase tadi. Itulah kamu buka tadi. Okay. Okay, lepas tu kamu pergi ke profile. Okay, dan lain pun bersama-sama dengan saya. Sebab saya ni kalau ikutkan saya paling baru dalam paling baru pengguna iBase ni sebenarnya. Berbanding kamu semua kan, kamu dah guna Nanisam 1. Saya ni baru 2 bulan guna. Okay, lepas tu block entries tu kan. Michelle Linus tu tekan block entries tu. Mana Wan? Sudah. Block entries. Okay, add new entry. Jadi dia macam dia macam kamu punya FB post macam tu. Jadi okay, so semua dah kembali ke jalan yang benar. Sudah masuk balik ke break up. Tapi dia tu, apa nak ajar? Jom. Apa feedback yang mungkin nak di-sharekan di sini, dipersilakan. Ada apa-apa tak pasal kita punya blog post ni? Ada tak apa-apa yang nak dibagi feedback? Silakan. Daripada grup satu, okey. Break up room satu. Ke ada yang terus break up hard ni? Terus dah tak balik ke tempat asal ni? Oh, bahaya ni. Okay, ada yang nak bagi feedback tak? Saya persilakan. Mungkin grup satu. Puan Mimi, macam mana? Okay ke? Tadi student lebih pada mencuba sendirilah. Bila tak ada yang beritahu ada kesukaran tertentu lah. Mungkin sejak ini kita dah tengok tu, mungkin kita boleh tengok lah apa yang mereka postkan lah. Alright, so maksudnya kita dah nampak idea lah eh. Happy Meets Mr. ni by Joannis Yong. Joannis Yong ni student dulu ni kan? Student lakukan ujian sendiri sebelum balik kampung Muhammad Zuhaili. Okay, bagus lah. Ini adalah contoh lah yang saya sedang. Oh, saya tak share saya punya screen. Sorry, sekejap. Saya share screen. Okay, group 2. Puan Nadia, silakan. Cik Nadia, ada apa-apa feedback daripada student? Feedback? Cakap apa benda? Kita tak simpan. Okay, sebenarnya tadi ada seorang yang tengah share ni screen. Lepas tu terus masa. Tak sempat salah. Tapi saya rasa diorang mulai lah tahu lah macam nak create buat interest tu macam nak buat interest tu. Okay. Terima kasih. Puan Nadia, Puan Nadia Rizwan, silakan. Setakat tadi student gigihlah membuat tugasan tu dan tak ada siapa yang bertanya lah. Gigih eh. Okay. So grup nombor 4 Cik Jackson, Cik ada nak tambah tuan? Cik Jackson without microphone and camera. So dia guna desktop. Oh, ada check ke? Ada feedback dari ni? Mungkin boleh melalui check Cik Jackson. Mungkin boleh bagi feedback daripada typing ke? Ada tak apa-apa yang student nak tanya ataupun grup daripada Cik Jackson tadi ada apa-apa yang nak ditanya? Ada ke? Sebab saya rasa kalau saya join awak punya grup breakout room, dia akan stop recording. Tak silap saya lah. Tak silap saya. Saya tak boleh keluar daripada benda ni. Tak silap. Nanti saya try lah. Ujung-ujung kita try. Okey. Tak apa, kita sementara menunggu Cik Jackson punya respons tu. Saya akan tanyakan satu soalan. Saya akan buat quick poll lah. Saya minta anda jawab.
pool ni saya dah bagi sekarang. Pool tu dekat dalam iBest. Eh, bukan dekat dalam Google Meet ni sekarang. Anda tolong respon lah. What do you think about iBest blog post? Eh? Good, biasa-biasa aja. Good. Anda boleh komen lah. Saya just nak tahu. Anda mesti berjujur. Anda mesti jujur. Anda mesti betul-betul cerita macam okey ke atau okey ke. Kalau biasa-biasa aja pun tak ada masalah. Dia sebab kita apa kata ni, kita be frank lah kan, all these pictures yang kita ada. Show everyone the results. So, saya pun dah klik show everyone the results, so at least you know lah what is the status. Okay, itu yang pertama. Jelas kan? Kelas. Saya harap anda sedia. Kat sini kita ada lebih dari 15 orang yang dah vote. Nanti mana-mana yang tak vote tu boleh votekan juga. Okay, saya akan pergi perkara yang nombor dua. Perkara yang nombor dua selepas blog post ni adalah dipanggil sebagai mini-site. Mini-site. So, mini-site tak lain tak bukan, dia sebenarnya adalah website. Cuma dia sangat compact dan dia sangat mudah nak digunakan bagi tujuan menghostkan sesuatu perkara dengan sangat straightforward. Ya. So, ada beberapa contoh mini-site yang saya akan pakai. Saya akan pakai tiga lah contoh yang anda boleh gunakan dan saya percaya kebanyakannya akan menggunakan yang nombor tiga lah sebab dia punya kemudahan dalam berintegrasi dengan sistem-sistem yang sedia ada bawah dia. Kemudian saya juga akan cerita yang seterusnya iaitu dipanggil sebagai website. So kita pergi dulu mini site. So mini site ini yang petang ni saya nak share kepada anda semua sebagai orang puas sekalian ada dipanggil sebagai package-package yang sedia ada seperti WordPress. So kalau bila anda type WordPress ni adalah salah satu daripada software yang boleh digunakan script ni untuk membuat website. So adakah website WordPress ni percuma? Jawapan dia, ya, dia ada yang percuma. Anda boleh start anda punya website anytime. Anda boleh login dan anda boleh dapatkan anda punya bahan dan gunakan website anda sesuka hati. Tetapi yang percuma ni biasanya dia akan ada limitasi. Contoh limitasi yang paling utama adalah dari segi bandwidth, kelajuan website, lepas tu bahan yang anda letakkan, dari segi design website, dari segi SEO website, search engine optimization, dari segi application, widget dan lain-lain tu ranking. Anda mungkin tak boleh pergi ranking yang dalam Google lah, melainkan anda menggunakan domain sendiri. That's why saya sangat menggalakkan 9 kumpulan ya, mulai minggu depan dan cuti dan sebagainya. Anda pun berdoa pada Allah Ta'ala untuk permudahkan rezeki. Anda satu kumpulan buatlah satu website yang ada domain sendiri. Ambillah beberapa domain yang anda bercadang nak pakai, yang anda boleh gunakan sebagai anda punya latihan di dalam konteks ILKKM. Anda nak gunakan skrip yang dalam iBest punya penggunaan pun boleh untuk jadikan website. Dan even iBest juga sendiri sebenarnya boleh jadikan website yang lebih nampak modern dan lain-lain lah. Cuma kita akan lakukan kemudian. Anda boleh tengok plan and pricing. Ini kalau ada yang bercita-cita nak pakai tulis pun boleh. Tapi saya cadangkan anda boleh gunakan yang free. Okay, mari kita mulakan yang free. Ya. Anda boleh pergi kat sini. Create a beautiful simple website in a minute. So kita akan buat sama-sama. Apa ni anda akan tengok dan buat. Okay, your email address. Okay, saya akan cuba demokan satu contoh. Saya akan mulakan sekarang. Okay, kemudian sorry, username already exist. Ismail SAILKKNSB. Contoh, create new account. So saya dah create satu account. Okay, kemudian dia akan minta kat sini search a domain. So contoh kat sini saya tulis lah indoor quality. Okay, yang ini kalau misal kata kita ada domain kita sendiri. Kalau kita tak ada domain kita sendiri, kita boleh disregard lah. Disregard maknanya kita boleh abaikan. Kemudian kat sini kan contoh kita boleh belilah ataupun kita ambil yang free lah macam ni. Indoor air quality 65697-5509. Ini memang kelakor lah. Jadi anda jangan tanya pula, pasal mengagut sangat kita punya address ni. Of course lah, kalau percuma ni biasanya memang mengagut lah kan. Nampak kan? Kita ambil lah 6559 ni WordPress tak masalah. So sekarang ni saya akan pergi kepada start writing. So macam saya bagi tahu, biasanya website dia akan ada dua atau tiga perkara utama, iaitu anda ada main page, anda ada page dan anda ada post. So yang saya nak tunjuk ni adalah mini site, iaitu one page yang superficial ya. Maksudnya satu page yang asal yang ada daripada atas tu introduction sampai bawah tu adalah conclusion. So kita akan mulakan sekarang. Okey, ada soalan ni? Tak ada pertanyaan? Boleh interrupt saya ini tanya insya-Allah. Kalau tak ada bagi tahu. Hello, kenapa kita tak guna blogspot saja, sir? Boleh. Blogspot memang adalah yang nombor dua saya akan tunjuk kejap lagi. Saya tunjuk dulu yang WordPress ni. Sebab WordPress ni antara yang termudah lah bagi saya.
ikut pengalaman saya di Negeri Lantai Ludah, anda boleh tulis kat sini, saya terus saya buat kesihatan kualiti udara dalaman. Okey. Tagline ni penting tagging, tagline ni penting untuk kita membuat apa yang dipanggil sebagai SEO, Search Engine Optimization. So, saya akan buatlah IQ and health. Okay. Dan saya continue. Dan kalau anda tengok dekat dalam saya punya video-video yang sebelum ni, saya banyak fokus kepada Google Site ataupun yang ini saya rasa antara first time kot saya terus buat live cerita pasal WordPress ni. So saya akan pelbagaikan kerana saya nak anda explore mana satu yang sesuai untuk anda bina dan gunakan. Okey, nampak anda terus tanya kat sini, draft your first post. Okey, start writing lah. Anda, ini saya buat ni secara automatik ikut dia punya, kita panggil sebagai wizard. Ini dipanggil wizard. Dia ada wizard dia kan. Kita pakai ikut wizard dia. Kita buat je. Tapi anda kena ingat lah. Kita punya link memang kelakor lah. Indoor Air Quality 65697505.wordpress.com. So nak lari, nak get rid of all these things, kita tak boleh buat apa-apa. Bolehkah kita beli domain kita sendiri. Okay. So kat sini kita boleh letak post. Nanti kita letak kat sini. Quality udara. So anda boleh buang lah. Yang tadi tu sebenarnya dipanggil sebagai tour. Tour ni dia bukan tour. Dia macam dia tunjukkan anda lah macam yang tunjukkan. Channel post dan sebagainya. Dia macam bagi tutorial yang saya kata nak. Kat sini kita akan buat kita punya pencerita dan kualiti udara adalah satu komponen yang penting. Contohlah, sila duduk maklumat berikut. Okey, ini structure paling asal. Asas bila kita buka sesuatu account di dalam WordPress ke, di dalam kita punya blogspot ke, dia akan ada menu untuk kita buat dan save. Kita boleh preview dan kita boleh publish. Publish ni bermaksud kita boleh bentangkan kita punya idea ni, maklumat dan bahan ini terus ke dalam internet secara live. Contoh macam sekarang ni, anda akan nampak kat sini, wordpress.com, wordpress.com/post/equality.com. Ini kita punya link lah ni. So link kita ni kita boleh edit anytime. So macam mana kita nak edit, kita boleh pergi kepada my site ni tadi, kita boleh edit accordingly. Okay, yang saya tunjuk kepada anda ni adalah semua yang berkaitan dengan anda punya website. Mungkin anda akan confused lah. Alamak, macam banyak lagi yang anda tahu. Yang penting bila anda dah login, dia akan ada account kat sebelah atas ni. Okay. Iaitu anda punya nama dan anda punya username dan password lah. Yang kedua adalah anda site sendiri, iaitu anda punya site sekarang, iaitu ilkkm.com/65697505 ni. Kemudian kat bawah ni ada statistik. Kalau anda tengok, anda pun boleh ada statistik sendiri yang tak menggunakan Google Scholar. Sorry, menggunakan Google Analytics. Kita boleh nampak analytics kita sendiri kat sini. Kita boleh ada inbox untuk orang komen. Kita boleh ada post. So biasanya anda akan terlibat dengan sini. Post, media, pages, komen serta feedback. Ini antara menu pages yang ada di dalam WordPress yang anda boleh gunakan. Appearance sangat penting juga apabila anda nak buat perubahan pada struktur dan bentuk anda punya pages ni tadi. Okay, saya boleh pergi dan klik dekat sebelah kanan atas ni untuk tengok saya punya link. Inilah link saya. Ini adalah link saya punya website yang saya dah buat sekarang tadi. Memang kelakor sebab dia punya nama kelakor lah, tapi konten dia mungkin bermakna. Dan kalau anda tengok, Teams ni adalah sama. Dan anda pun jelas juga ya, bahawa bila saya masuk ni, bila saya pergi pun ke website yang saya dah buat ni, dia akan pergi kepada menu yang kita boleh edit sebab kita sedang login sebagai author. So kita nak tengok yang sebenarnya, kita boleh log out lah. Kita boleh log out. So cara yang paling praktikal biasanya kalau saya lah, akan ada dua web. Kita akan ada dua tab lah. Satu tab macam ni kan. Satu tab di bawah satu email, satu lagi tab di bawah primary email kita. So tujuan dia sebab kita nak tengok secara original ni macam mana nanti nampak oleh mata orang yang melihat dia punya page. Okay, yang kita kata mini site. So saya sentak dan saya enter. So inilah yang sebenarnya dilihat oleh masyarakat umum. Setan kualiti udara dalaman coming soon. Nampak tak? Dia dah keluar macam ni. Sebab ada benda yang kita tak set up lagi lah. Sebab kita tak publishkan dia dan lain-lain lah. Tapi asasnya dah ada di sini. Okey? Ada beberapa soalan tak setakat ni? Kalau tak ada, kita akan pergi kepada breakout rumah untuk anda cuba.
Soalan yang kedua tadi dari sahabat kita, ada yang tanya seperti macam, boleh tak saya nak buat pakai blogspot? Jawapan dia boleh, kita boleh gunakan blogspot juga. Blogspot ni pun merupakan salah satu daripada free services. Ada yang mungkin tentu nak pakai yang commercial sikit. Ini semua saya nak explore sikit lagi. Saya tunjuk WordPress, tapi tak saya ada gunakan WordPress. So, saya buka kepada 53 orang calon untuk lepas ni, lepas kita breakout room sekejap lagi 5 minit ni, anda explore. Anda nak pakai apa benda terbilang? Anda nak pakai Wix.com. Mungkin anda pernah dengar kan? Wix. Web development company. Anda boleh pergi Wix.com. Dia pun ada yang free juga. Free website builder. Create free website. Wix ni dia lebih ranggi lah. So anda boleh try Wix ni. Get started. Tak masalah. Okay. Of course, semua yang free dia tak ada limitation. Tapi kita tak nak cakap limitation tu. Kita nak cakap the use of it. So ini adalah blog.com. Anda boleh pergi. Create your blog. So cuma blogspot ni ataupun blog ni biasanya digunakan sebagai blogging ni orang dah jarang gunakan secara web. Biasanya orang gunakan secara social media. Orang nak post apa-apa dulu lah sebelum adanya keindahan social media. Orang memang post semua dekat dalam website. Tapi sekarang bila ada dalam social media, social media tu terlalu mudah dan murah serta dia sangat robas. So orang lebih suka share kat dalam social media. Cuma masalahnya boleh berlaku masalah spamming dan lain-lain. So anda boleh try. Saya ada bagi tiga kat sini, iaitu WordPress, Blogspot dan saya cerita juga mengenai Wix.com. Even anda nak tengok platform lain pun boleh juga. Saya cerita ni mana-mana saya tahu lah. Anda boleh pergi juga kepada GitHub. GitHub ni sebenarnya tak sesuai lah GitHub yang buat website. Tetapi adakah dia boleh dijadikan website untuk di-host? Jawapannya boleh. Anda boleh gunakan GitHub untuk membuat one-page website. Dia akan jadi website, satu page dia website. Kat situ lah akan ada anda punya daripada mula introduction sampai habis anda punya promosi kesihatan. Kemudian akan ada link yang anda boleh linkkan ke page-page yang lain. Seperti anda akan tekan butang ni, dia akan link ke iBest. Bila anda tekan butang ni, dia akan link ke iBest. Anda tekan butang ni, dia akan link kepada kita punya Google Form. Okay, so sekarang ni saya bagi anda masa lebih kurang 5 minit. Selepas ni saya akan dedicatekan satu masa yang spesifik untuk anda explore apa yang dipanggil sebagai Google Site. Google Site ni saya pause dulu sebab saya tahu benda ni perlu dicerna oleh anda dan apa yang saya dah bentangkan. Cuma saya akan bagi masa yang lebih sikit lah, iaitu bukan 5 minit lagi. Saya akan bagi anda lebih kurang 10 ke 15 minit. Boleh ke? Saya akan biarkan anda berada dalam 10 ke 15 minit. Anda akan cuba buat dan mana-mana yang tak buat, saya mohon anda cuba buat juga. Even pakai smartphone pun anda cuba buat. Kemudian anda boleh rekodkan apa juga masalah, anda catatkanlah semua masalah-masalah yang anda hadapi untuk kita bincang selepas 15 minit ataupun 10 minit saya tangguhkan untuk tujuan breakout room. Tapi sebelum tu saya buka dululah soalan. Ada tak soalan? Ada tak apa-apa soalan? Macam dekat WordPress ni, sir. Ya, kita mula-mula daftar tu dia ada macam dia nak suruh bagi tahu site title tu maksud tak nama apa tu? Site title tu adalah anda punya nama lah ni, nama website anda ni nanti. Mana tak kisah ada tulis apa-apa pun. Ya, dekat situ nanti dia akan tanya nama domain tau yang awak kena beli. Macam tadi, kalau nanti awak tengok balik video ni. Sebab tadi saya dah skip domain tu. Awak dah skip. Bila awak dah skip, kadang-kadang dia akan terbuat auto tau. Dia akan terbuat auto, so kita tak tahu apa nama yang dia buat, awak kena check balik. So kalau tak sedap, sorry. Kalau tak sedap, awak boleh ni, awak boleh. Okay, excuse. So kalau awak tak suka, awak boleh remove ataupun delete account. Tak buat balik ke lah yang lain. Sir, dia tak boleh ke? Dia tak boleh setting balik ke macam blogspot biasa? Kalau blogspot biasa kan kita boleh tukar. Betul. Ada certain yang awak boleh modify, ada certain yang awak tak boleh modify sebab dia adalah package yang awak beli secara cuma. Sebab kalau yang blog tu saya pernah guna, jadi dia macam boleh je nak tukar berapa banyaknya. Dia boleh tukar. Dia boleh tukar banyak-banyak. Boleh lah. Kalau tak boleh, memang itulah dia punya features-features yang awak kena ada keredaan keimanan. Sebab saya kata, please explore so that you can discuss after this 10 to 15 minutes ni. When you explore, you tell others, you share your experience so that we can learn something. Sebab saya memang proses cakap, saya tak akan buat yang macam ni lah.
Walaupun saya dalam keadaan kecemasan pun, saya still akan buat dalam website yang saya dah ada domain dan juga hosting. Tapi sebab saya dah ada. Saya dah ada host, saya dah ada domain. Tapi macam kamu yang mungkin tak ada host dengan domain, of course, semua benda awak try yang free-free dulu. So, try lah. Awak try. Awak try WordPress, awak rasa tak best. Okay, awak try pun Wix. Macam tu. Awak try Wix pun awak rasa tak best, awak try lagi yang lain. Itu cara nak cari lah, contoh lah. Mungkin yang tanya, macam mana kita nak tahu benda tu ada lagi ke tak? Contoh lah, Encik Aizat, Aizat macam WordPress. Tapi saya nak tahu apa lagi yang sama macam WordPress. So, awak boleh tekan kataan alternatif. Apa-apa dalam pencarian ni, awak tekan ni. Contoh WordPress dan sebagainya. Ini adalah salah satu kita panggil sebagai keyword lah untuk awak cari apa-apa ilmu. Katakanlah, kaji data online alternatif. So, dia akan bagi website-website ataupun maklumat-maklumat yang macam kaji data online, yang lebih baik dari kaji data online contoh untuk dia bagi kepada awak search query. Contoh macam ni kan, saya tulis WordPress alternatif. So, dia akan ada Bluehost, Wix, Shopify, Drupal, Squarespace, Goose dan lain-lain. Yang ini nanti saya akan cerita kemudian mengenai script, mengenai installation di dalam apa dipanggil sebagai hosting, itu kemudian nanti saya cakap. Saya cadangkan awak pakai dulu benda yang ada, ready-made dekat market, percuma untuk awak praktiskan bagi memahamkan apa yang dimaksudkan dengan nak membina bahan-bahan untuk dibuat publication. Publication di sini maksudnya nak mempublish awak punya bahan. Okey, ini contoh saya try pakai lah Wix. Saya tak berapa suka sangat pakai yang free-free ni sebab nanti dia akan spam. Dia akan untuk advertisement apa semua kan. Tapi tak apalah, saya nak demo jadi saya tunjukkan lah. Let's bring your ideas to life. Ini contoh Wix, saya sign in gunakan saya punya Google credential. Saya boleh tekan get started. Dia akan terus bagi anda link what kind of website you created. Ini contoh saya akan letak sebagai promotion. Promotion. Ada tak promotion? Promotional event. Contoh saya akan tanya pada next. Sebab dia dah ada AI, dia dah tahu dah benda yang awak nak. Ini contoh, what you like to call your website. Ini contoh saya pakai Wix. Saya ambil IAQ lah. IAQ. Saya tekan. Okay, ada tak? Okay, maknanya tak ada lah ni. Sebab ini premium ni. Indo Air Quality. Sekejap, sorry. Allah. Okay, what are your goals for this website? Contoh, saya nak sell produk. So, produk saya adalah promosi kesihatan. Kan? Okay, kemudian saya akan pergi kepada next. Dia simple, dia ikut dia punya widget. Okay, event. Online store ataupun chat. Saya ambil event, saya akan fokus kepada blog. Dan saya akan fokus kepada online program. Saya akan letak Instagram feed, contoh. Dan saya akan buat basically like that lah. Kemudian saya akan new. Next. Dia ikut customer. Have you created a website before? I've created a few. Ini contoh lah. Dia tanya, anda punya yang tekak a few lah. Anda tulis tak pernah lah. Supaya dia boleh bagi anda apa nama? Idea macam mana nak get started. Macam saya dah ada idea, saya tak pergilah. Tapi kalau you all rasa nak diajar, nanti diajar lah dalam dia punya wizard. Anda boleh pergi. So dia akan pergi kepada editor. So tak silap saya lah ya. Editor-editor ni sebenarnya sama je. Lebih kurang je editor dia antara setiap web pages. Cuma macam Wix ni dia memang specialize dia buat website sahaja. Sama macam WordPress, macam blogger. Ada juga yang kadang-kadang macam Bluehost. Bluehost adalah satu syarikat yang menggunakan hosting. So ada juga website dia boleh buat. Tapi dia punya specialization lebih kepada server dan host. Okay. Physical location. Saya tulis ni macam dulu. Macam buluh-buluh. Saya just follow je. Awak pun boleh nampak video ni. Nanti awak boleh boleh gunakan. Okay, choose event. Saya tekan next lah. Okay, event name IDQ. Location, description, bla bla bla. Ni semua kalau saya nak tambah, saya boleh tambah lah. Social event, apa social account dan lain-lain. Saya boleh masukkan. Dia akan pergi kepada editor.wix. So, saya ambil vote lah. Ini tema ni yang merupakan salah satu benda yang catchy yang kita nak design based on apa yang kita nak buat. So kita boleh ambil book,
apa-apalah nanti anda tengok dalam WordPress pun dia akan ada tema. Tema dia akan ada dekat experience dan dia akan ada dekat teams. So teams ni anda boleh carilah apa teams yang anda nak gunakan. Anda boleh install the teams based on the repository. Okay, dan of course dia akan sentiasa remind anda bahawa kita ada lah bukan premium account. Kalau premium account dia boleh dapat macam-macam lah. Kalau yang bukan premium account ni anda kena banyak redor sikit lah. Sebab apa yang dia bagi tu adalah lebih penting lah. Macam ni, kalau anda tengok dia sedang berpusing ni, tengah buatkan website untuk anda. So dia akan ada basis yang sama, dia akan ada pages yang anda boleh buat maklumat-maklumat. Kemudian dia akan ada post yang anda boleh letakkan post dan juga letakkan gambar dan lain-lain. Kemudian dia akan ada elemen-elemen tambahan. So, untuk Wix ke ataupun WordPress ke, cara penggunaan dia sama. Anda akan lebih banyakkan kepada post. Cuma kena sederhanakan anda punya Creative Arts. So, apabila anda nak login semula ke dalam akaun anda masing-masing, anda akan gunakan alamat email lah. Saya fokus pada dua je, Wix dan juga WordPress untuk mengelakkan confuse. So, saya tutup saya punya ni. Saya punya apa nama ni? Saya log out lah. Saya punya log out, saya log out supaya saya boleh tunjuk macam kita nak log in balik. So kalau anda nak log in balik ke dalam WordPress, saya akan tekan login. So saya akan gunakan email address saya tadi. Okay, kemudian saya proceed kepada saya punya password. Okay, dan dia akan masuk. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Okay, dia akan sepatutnya masuk ke dalam jalan punya account. So, dia akan dibuat semuanya di dalam cloud dia, iaitu cloud services kita punya WordPress. So, dah siap belum Wix ni? Wix ni dia sedang minta lah kita pula pergi design. Okay. Allah, saya terkelip sikit dia terus terjalan. Tak apalah, nanti kita tengoklah hasil. Okay. Tak apa, kita tunggu sampai hasil terhasil. Okay, ini enable post sharing. So, saya akan tekan enable sharing. Okay, kemudian kita boleh follow je apa juga yang dia bagi dalam WordPress ataupun dalam Wix ataupun dalam blog post. Dia akan sama. So, nak tanya. Dalam Wix ni dia kena apa tu? Dia kena connect dengan kita punya Facebook. Itu semua option untuk anda. Kalau anda nak dia ada connection towards that, it's all up to you sebenarnya. Dia tidak ada. Maksud saya, kalau kita nak connect Wix dengan Facebook, kita kena sign in lagi ke sekali sign in? Tengok awak punya browser. Kalau awak dah browse menggunakan credential pada Google dan Google awak link kepada all your social media, by right dia akan terus auto sync lah. Tapi kalau tak, dia akan minta authentication lah. Dia depends lah kepada saya tak bawa browser. Dan kita tengok jenis browser. Okay. So sementara tunggu Wix dengan setting, saya akan cerita sikit yang tadi layout ni. Okay. Kalau anda dah login balik semula dalam WordPress, kita akan ada home. Home ni anda punya komponen dalam anda punya blog ataupun dekat dalam anda punya website. Kemudian kita akan ada yang dipanggil sebagai post. Kat sini anda akan perasan ada all post, new post, categories dengan tags. Okay, post ni adalah bila anda nak buat posting. Apa-apa post lah, anda postkan ke dalam website supaya semua orang boleh baca, itu dipanggil post. Anda boleh tekan all post, anda boleh tengoklah post yang berkenaan. Contoh macam ni, adalah saya punya post yang pertama mengenai kualiti udara. Saya boleh letak gambar, saya boleh letak video, saya boleh linkkan video YouTube saya ke sini dan lain-lain. Cuma link saya ini saya nanti lah. Alright. Kemudian yang kedua adalah pages. Pages ni adalah yang paling umum yang awak perlu tahu bahawa dia berkait dengan kita punya struktur. Okay, Patrick, silakan soalan. Nak tanya, contoh macam kena upload video dalam WordPress ni, berapa lama dia limit ke? Okay, soalan yang baik. So untuk WordPress ataupun apa-apa web browsing ni, saya cadangkan awak jangan letakkan video. Awak letakkan link kepada video itu. Biasanya setiap browser-browser internet yang power-power sekarang ni, macam WordPress ke Wix ke, dia dah ada. Yang macam cadangkan semalam kita macam upload dekat YouTube, lepas kita buat unlisted sebab kita nak kandungkan. Betul. Itu yang saya nak cerita ni. Maksudnya awak jangan masukkan video tu dalam ambil video letak dekat dalam media tu. Awak boleh ambil video letak dalam upload ni, boleh. Tetapi awak akan membebankan awak punya space dekat dalam apa. Dia bagi awak 3GB je, sikit sangat lagi. Sedangkan yang sepatutnya awak buat dengan cara yang bagus adalah awak mengambil video tu, awak ambil dia punya link, postkan ke sini. Contoh nanti sekejap lagi saya akan demo. Saya ambil saya punya video YouTube. Contoh saya pergi YouTube.
seleksi slash kaji data saya akan ambil video saya, saya akan letak dia dekat dalam saya punya WordPress. Tujuan dia sebab saya tak nak membebankan WordPress saya dalam free. Lepas tu ada video pula lagi dia akan membebankan awak punya sistem. Okey, ini contoh kan, saya akan tekan share dan saya akan tekan copy. Okey, ini contoh. Okey, okay, saya dah copy dah saya punya video tadi. Kemudian kalau anda pergi dekat post ni tadi, contohlah saya buat lagi satu post tadi kawan kita kebetulan datangnya kita jawab sekarang. Apa itu kualiti udara? Contoh, kita akan masukkan kualiti udara punya video. Kita bukan bukan video kita, tapi kita ambil video orang. Kita nak letak. So kalau video kita macam mana? Yang sama lah, sama je. IAQ video tu eh. Kita akan letak kat sini. So dekat dalam kataan ini, yang baru ini baru layout eh untuk WordPress, dia akan ada beberapa blok lah. Kalau kat sini anda tekan blok ni, dia akan ada image blok, ada gallery gambar lah. Kemudian anda boleh browse all, tengok yang lain-lain lah. Termasuk code, syntax highlighter dan lain-lain lah. Termasuk video. Kalau anda scroll down ke bawah, tadi sahabat cerita panjang kan. Kalau nak masukkan video macam mana? Anda akan masukkan video. Dia ada video widget. Kita boleh dapatkan video. Anda boleh ambil video daripada YouTube, anda boleh ambil video daripada Vimeo dan anda boleh ambil video daripada Playstation. Ini semua dipanggil sebagai pengkod. Kalau nak masukkan link, kena pilih apa? Contoh macam saya ni, saya nak ambil video YouTube kan. So ini yang saya kata tadi adalah encoder. Encoder ni maknanya dia dah tolong nak ambilkan link ini. Encod siap-siap kita dah jadi cuma dekat dalam website. Ini contoh saya akan URL. URL dapat dekat mana? URL kan tadi saya dah pergi dekat YouTube ni. Saya ambil dekat share button ni. Kan dalam YouTube kan dia ada kataan share kan. Dia butuh dia boleh share. Saya ambil dekat share button. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kemungkinan anda nak ambil video ni tapi anda nak ubah size kan. Sebab yang kalau kita buat pakai encoding ni, dia akan buat secara robust. Tapi sekarang ni saya tak nak buat secara robust. Saya nak proper. So kalau nak usaha proper, saya akan pergi dekat share ni. Dia ada perkataan yang dikatakan embed. Nampak tak embed? Embed ni adalah HTML file. Kita ambil HTML file ni tadi. Kita pun still boleh masukkan video dalam bentuk HTML file. Yang nampak? Ini adalah secara robust. Kita main masuk. Okey, yang kedua adalah kita nak letak HTML file. So untuk mengelakkan keliruan, kita buat sikit ni lah. Kita buat sikit jarak. Ini contoh, saya buat jarak sikit lah supaya anda nampak. Sekarang ni saya akan masukkan encoder. Kalau awak nampak ni tadi bentuk yang ni awak code. Awak tekan code ni. Okey. Awak tekan code. Awak write code kan. Awak tak payah write pun. Awak copy paste code yang ada. So code ni sebenarnya adalah code YouTube. So kalau anda tengok, dia akan membaca code YouTube ni untuk dia translate kepada preview of this video. Okay, dia akan preview di video lah. Minta maaf lah ya, kalau iklan tak apa-apa ni. Okay, itu cara dia. Cuma dia tak smart lah. Dia tak smart lah. Dia perlu ada manipulation sikit lah. Kalau nak senang, anda pakai je apa yang anda dah tahu tadi mengenai encode tu. Okay, jelas tak apa yang saya maksudkan. Ini contoh saya nak remove. Okay, saya ulang balik semula. Apakah saya nak tambah bahan. Saya akan pergi kat sini. Tambah bahan. Saya akan cari embed lah. Straight highlight. Straight highlight. Dia dah bagi lah ya. Zaman saya dulu tak ada benda tu tau. Tapi zaman sekarang dia dah bagi dah rupanya. Bagus lah. Maksudnya dia dah tulis dah perkataan kat sini. Dia dah bagi tau. Cepat satu ni. Setiap satu ni dah bagi dah anda dalam idea-idea nak buat apa, nak buat apa. Macam ni kan, embed video from your media. Ini adalah untuk yang mana nak upload dekat dalam media tadi. Kalau anda memang nak ambil daripada YouTube je, so pakai YouTube saja. So kalau siapa yang tak nak pakai embed code, pakai embed code. Okay, embed code. Kalau embed code okay, embed code ni biasanya dekat bawah ni, sekejap saya pun sebenarnya tengah nak familiarkan dia dulu dengan sekarang dah lain dah dia punya view. Okay, sekejap. Dia ada dua dulu, dipanggil sebagai teks dengan bukan teks, tak apa. Kat sini kita akan ambil kod lah, tak apa. Saya try tengok kod ni jadi apa. Dan kita akan tekan save. Dan kita boleh preview. So bila awak tekan dia preview, awak boleh ada pula lagi menu untuk preview. Sama ada nak preview as a desktop, nak preview as a tablet ataupun nak preview as the phone. So anda boleh nampak IQ video. Okay, dia tak boleh baca. Dia tak boleh baca ni adalah sebab mungkin saya salah pilih lah widget yang ada. Sepatutnya dia akan keluar yang ini dalam bentuk yang ini. So bukan code lah. Dia sepatutnya benda lain. Nanti saya explore dan saya maklumkan kemudian lah ya. Tapi kalau siapa nak pakai video YouTube, pakai je yang dia dah buat sebagai encoder tu tadi. Okay, ini adalah Wix.
Ui, masih lambat lagi ni weeks ni. Masih tak sampai lagi. Alright, never mind. So, apabila dah siap sebagai preview, anda boleh tekan butang publish. Ini oleh kerana tersilap ni tadi, saya remove lah dulu. Okay, ada tak lagi soalan yang lain? Contoh macam nak tambah gambar kan? Gambar pun sama, anda akan pergi kepada image ataupun gallery. Ada kat sini, anda boleh select image ataupun anda boleh upload lah. So, kalau kat sini, saya boleh terus pergi kepada pixel photo. Saya ambil window, contoh lah kan. Yang ini maksudnya saya ambil gambar-gambar yang percuma yang ada dekat dalam dunia. Pixels ni adalah salah satu daripada ni lah. Apa nama? Free available pictures. So, saya ambil terus lah. Saya nak tunjukkan contoh letak gambar. Okey, ini contoh saya letakkan gambar. Alright. Atas tu ada video, bawah ni ada gambar, saya boleh tekan save. Okey, kemudian ada lagi perkataan yang penting seperti yang saya pernah cerita kepada kamu yang dipanggil sebagai SEO. SEO ni adalah Search Engine Optimization. Biasanya, awak bayangkan yang gambar ni bukan gambar saya ambil kat internet lah. Awak kena bayangkan gambar ni adalah gambar yang awak buat sendiri daripada Canva sebagai creative art. So, gambar yang awak buat dalam creative art ni, dia tidak mempunyai SEO tau. Maksudnya dekat belakang gambar tu, dia tidak ada perkataan yang boleh menarik orang untuk join. So, awak akan gunakan beberapa cara lah, kaedah untuk membolehkan awak punya video, awak punya artikel ada berada pada ranking yang tinggi. Salah satu cara dia adalah dipanggil SEO dengan membuat kepada nama, tajuk. Selepas tajuk, awak punya description. Selepas description adalah anda punya ALT. ALT ni dipanggil alternative text ni sebelah tepi ni. So, kalau saya tekan alternative text ni, saya kena pastikan bahawa dia bermain kepada SEO yang sama. So, kalau kata tajuk saya adalah IAQ video, saya kena pastikan semua benda ni sama. IAQ video sama, bawah tu sama dan lain-lain. Okey, kat sini kita boleh ada pilihan pula. Thumbnail ke, medium ke, large ke, full size ke. Ini contoh. Ini anda kena play with lah. Anda kena bermain lah dengan benda ni. Saya nak tengok satu-satu pun, saya ada kekhawatiran dia akan membuang masa je. Sebab yang lebih penting sebenarnya adalah the way that you want to explore it by yourself. Tapi you kena try. You jangan afraid to try. Okay? So, bila anda dah try, ni contoh saya dah try. Dan saya boleh nampak lah dekat sini yang saya pun dah live dan saya boleh klik kepada IAQ video tadi, dia akan pergi ke link yang berkenaan. Okey, ini adalah saya punya link yang dimasukkan lah. So, saya boleh test dekat dalam browser yang lain. Okey, ini contoh saya test dekat browser yang lain. Saya nak tengok lah sama ada boleh pakai ke ataupun ada problem. Oh, ada masalah lah. Start your website. So, maksudnya dia nak suruh kita login dulu ni. Dia nak suruh kita login dulu sebagai pengguna baru boleh kita publish. So, dia tak really publish lah our website to the public. There are some settings lah behind it that you need to explore. Yang tu nanti you try to explore it, nanti saya akan share lah macam mana cara dia. Okay, Wix ni pun tengah trouble. Dia macam tak produce apa yang kita nak keluarkan. Kita kena redo je lah ya. Okay, so sementara kita menunggu, kita akan buat discussion lah sekarang. Saya akan pecahkan kepada specific group dan kita akan mulakan breakout room. Okay, saya akan splitkan sekarang room anda. Anda cubalah buat sama ada nak pecah week itu, sama ada nak pecah apa ni panggil sebagai WordPress. Semoga saya ada. Ya, soalan. Kalau macam kat WordPress, bila nak tambah post tu, kita tambah dekat new post lah. Okey, betul. Soalan yang baik, bila anda nak tambah post, anda pergi ke anda punya main menu. Okey, saya ulang balik soalan yang baik. Anda pergi kepada My Site ni, anda pilih anda punya site. Site tu maksudnya anda punya website lah. Sebab mungkin satu account anda ada banyak account kan. Ini adalah kesihatan negara punya. So, nak pergi, anda pergi ke post, anda pergi kepada all post. Okey, saya ulang. Kalau siapa nak tambah post, pergi pada post, pergi pada all post. Okey, kalau nak tambah page, anda pergi kepada all page. Okey, sementara ada sahabat kita dah tanya dan kita buat akan pecah. Ah, yes. Apa beza page dengan post tu? Okey, page ni, itu sebab saya nak tunjuk saya punya website ni. Senang untuk awak faham. Page ni bermaksud adalah kita punya lokasi untuk kita klik. Sebab tadi kan saya try publish, bila saya publish, dia tak nak keluar tau dekat saya punya area. Sekejap saya try masuk website saya sendirilah sebenarnya. Sebab kalau tak, nanti awak tak boleh nak nampak apa yang saya nak masukkan. Saya try masuk sedikit ke dalam website saya supaya awak boleh appreciate lah the idea of it. So that they can really look into using it lah. Okay, saya akan tunjukkan sekarang website saya yang sebenar dan awak akan faham terus apa yang dimaksudkan dengan page, apakah yang dimaksudkan dengan post tadi. Okay, ini contoh bila kita ada website sendiri, contoh macam saya ni kan, saya dah install web WordPress ni ke dalam saya punya hosting dan domain.
kaji data online, online, kita akan ada post, kita akan ada media, kita akan ada pages, kita ada komen, serta lain-lain lah. Kita akan letak post seperti post tadi. Okey, kawan kita tanya, Encik, apakah itu yang dipanggil sebagai pages? Okay, kalau saya klik pages ni, pages adalah merujuk kepada page yang akan orang pergi ke website saya tadi. So, page ni bertindak seperti yang saya maksudkan tadi, apa aktiviti yang ada dalam website kita. Okey, contoh kan, dalam website saya, kalau anda pergi kaji data online ni, anda boleh beli pada kaji data online. Anda akan nampak nanti dekat dalam kaji data online punya website ni, dia akan ada apa yang dipanggil sebagai page. Okay, ni page nampak. Okay, bila orang klik kepada information, contoh information, dia akan pergi kepada ketegasan apa. Mungkin orang pergi ni bukan post tapi dia adalah page. Mungkin juga orang pergi tu bukan page tapi dia adalah post. So, page tu apa? Page tu adalah apa yang kita nak create untuk orang pergi ke next tempat yang static. Ha, post ni adalah benda yang boleh berubah. Kalau page adalah benda yang static. Okey, saya tunjuk contoh yang lain. Seperti kalau saya buat website dalam bentuk event. Ini semua saya ambil contoh-contoh yang mudah lah. Macam ni kan, event. Ataupun saya ambil yang RIG lah. Ataupun RIG. PG, okay. Ataupun saya buat yang LMS lah. Buka banyak-banyak bagi dia hang tengok saya komputer ni. Kita buat banyak-banyak sikit. ILKKMSB. Okay. ILKKMSB ni adalah website tidak rasmi ILKKM macam dulu lah. Ini contoh. Tadi ada sahabat yang bertanya. Saya kena pakai ILKKMSB lah sebab dia lebih reliable. Okay. Kalau tengok kat sini, kalau nampak ada ILKKM profile. Kalau kita klik about us ni, director's word ni, bila kita klik, dia sebenarnya bukan post tau. Tapi dia adalah page. So, kenapa dia adalah page? Sebab kita settingkan page. Begitu. So, apa fungsi page ni? Page ni biasanya kita akan buat bila benda tu kita nak letak sebagai static. Contohnya kita nak kata muka pertama about us. Muka kedua adalah activity. Muka ketiga adalah claim your reward. Contoh. Muka keempat adalah apa nama? Activity satu. Activity dua. Pertandingan. Dan itu dipanggil sebagai page. Page ni adalah satu yang static. Go. Yang akan ada dekat tempat ni. Ya, Wan Fatimah, soalan. Lepas tu kan, yang kita static. So maksudnya kalau sebelum kita nak buat apa-apa tu memang kita kena kata melalui proses penilaian dia kan, sebab kalau dia tak boleh buat nanti nak kena didik buat balik tu tak sebab. Betul. Sebenarnya kalau anda belajar mengenai buat website ni secara spesifik menggunakan WordPress sebagai contohlah. First sekali, selepas anda dah ada domain dengan hosting macam saya ni, anda akan terus pergi kepada Appearance, anda akan buat menu dulu. Ini yang saya punya cikgu ajar dulu. Apa-apa buat menu dulu. So kalau anda pergi ke saya punya website ni, contohlah anda nak tengok website saya kan. Inilah menu saya, nampak tak? Saya akan ada home. Home tu adalah custom link. Bila orang klik link tu, dia akan patah balik ke saya punya main page. Kemudian kita akan ada custom link lagi yang akan pergi kepada online ini. Kemudian dia akan pergi kepada sub item. Dia adalah page. Nampak tak? Kat sini dia tuliskan custom link, page. Kat mana nak dapat benda-benda ni? Benda-benda ni akan diambil berdasarkan apa yang kita ada. Contoh kat sini kita ada post. Okay, ada berapa banyak post kita ada? Kita ada page. Ada berapa banyak page kita ada? Ada berapa banyak link kita ada? So semua ni kita boleh fokuskan. Nampak macam banyak kan? Tapi tak semua benda ada dan orang boleh akses. Sebab kadang-kadang dia bukan page pun. Tapi dia kategori. Kenapa dia kategori? Sebab jika anda ingat balik apa yang saya cerita tadi, WordPress ni ataupun mana-mana website, dia adalah sama je. Bila anda pergi kat post ni, dia ada kategori. Kategori is something yang bukan berkaitan dengan post, tapi dia adalah satu benda yang kita buat supaya dia ada kategori lah. Bila anda klik di situ, dia tak pergi ke mana, tapi dia adalah kategori benda tu. Itu yang dia pergi sebagai kategori. Saya cadang macam ni, anda memang kena buat. Kalau anda tak buat, ada kemungkinan anda tak nampak ni. Anda kalau dah buat, dah start buat satu, anda akan ketagih lah of course. Lepas tu anda akan cuba buat lagi, buat lagi dan anda akan tambah baik lah. Okay, ini contoh yang satu page yang kalau boleh saya cadangkan anda buat yang macam ni. Contoh lah Medical and Health Science Case Study Conference ni contoh yang one page. Ini pakai WordPress saja, pakai specific widget. Okay, kita akan satu muka surat je. Dia satu page je. Dan benda ni sangat simple. Yang tadi sahabat kita tanya, mana itu page? Inilah page. Kalau orang pergi kat sini kan, bagi ke committee, dia adalah page. Dia bukan post sebab post berada di main page yang sentiasa akan dynamically change. Bila masih nak buat page? Page ni adalah maklumat yang keras, yang memang umum, yang memang akan sentiasa ada, tak akan berubah setiap masa. Yang akan berubah setiap masa ni biasanya adalah post. Okay? Alright. So saya akan pecahkan anda sebagai room dulu eh. Lepas tu kita akan datang balik. Sekarang pukul 4:30 lebih kurang. Saya mohon jasa baik untuk masuk balik pada pukul 4:45 lah. Itu paling lewat lah. Saya akan set kat sini timer lebih kurang 10 minit. So buat cepat-cepat. Dan terus discuss dengan anda punya pengajar lah yang ada.
apa yang nak dibuat? 15 minit lah misalnya, saya tak 10 minit je lah. Anda akan terus buat ya. Semua ada ya, rakan-rakan sahabat pengajar saya masih ada lagi ataupun semuanya ada saya, ada saya. Ada saya. Okey, kita akan mulakan sekarang. Anda akan dipecahkan kepada breakout room. Kita akan jumpa lagi dalam 10 minit. 10 minit je saya beri ya. Sebab ada masa yang agak cemburu kita. Silakan anda boleh pergi ke link. Kena lagi ni. Bismillah. Puan ada masuk ke puan? Razmi, alamak puan. Puan Nadia ni orang masih kan? Kita masih di dalam grup yang sama. Masih lagi Lais. Tinggallah petak aku. Macam mana idea kamu? Kamu memang tak orang tak on video eh? Itu sebab tak ada video ke apa? Macam cakap seseorang orang saya. Ada nanti. Okay, cepat. Discuss lah. Jadi apa idea you on? Macam mana you nak buat? Ada tak yang telah buat? Guna WordPress. WordPress. Tak pernah. Tak nampak lah. Kalau tak pernah. Macam banyak benda lah. Lagi banyak benda lagi creative lah kan. Kalau blogspot tu dia basic je lah. Kalau tu dia suggest untuk orang dalam WordPress tu. Tapi saya macam suka juga dengan Google Sites dalam. Oh dia nak tengok saya. Sebenarnya banyak. Google Sites? Google Sites. Google Sites? Dia kata dia kena screen lepas ni kan. Untuk WordPress tu dah laju untuk buatnya. Kalau Wiz dia cara lain setting dia. Kalau iBase dia cara lain.
kena satu-satu lah kalau boleh. Okay. Macam sebab terlalu cepat ni. Boleh kena step by step lah. Sebab dah buat kali tu kan. Kena step by step. Baru mau buat. Kena register dulu pun kalau nak login tu. Kena register dulu. Baru boleh try kan? Benda tu kan? Tak berbanding semalam yang dia ada explain pasal Google Search pun ni. Orang rasa yang macam friendly sikit. Maksudnya macam orang rasa mampulah berubah. Google Site ada ke tadi Google Site? Tak sebelum ni? Sebab kalau blog tadi IBI Studio macam individual tau. Ni orang akan buat nanti yang group kan. Jadi yang group punya kerja dia memang ada satu benda lah. Satu kerja dia sedang dia buat page tu. Punya site tu. Lima minit lagi. Dah. Okay, komen lain ni. Sudah. Ada ke tak tu? Sudah petik nama. Mana ni? Ada. Fakira? Ada Fakira. Ada. Sekarang yang ada. Tengah-tengah. Sudah memahami. Apa kerisauan yang orang sekarang ni? Beritahu. Tak beritahu, kita tak tahu. Tengok. Saya nanya puan, saya orang kata baru terdedah dengan benda ni kan? Sebab tak pernah buat kan? Baru-baru nak kenal kan? Jadi laki dah melamai pasir tu. Okay. Kalau okey lah, untuk cuba tu buat. Tapi nak buka account tak dapat apa lagi. Dari. WordPress. Oh, dah try. WordPress tu. Dia asyik ada username yang sama. Oh, tak dapat. Macam mana? Okay. Tak dapat nak masuk ke? Macam mana? Tak dapat nak buat account yang juga? Tak dapat. Berbanding dengan Google, atau macam Google dia lebih simple. Dan tadi surat WordPress ni kelebihan dia macam dia untuk golongan profesional. Maksud dia kalau choice dia banyak. Dia berbanding dengan Google. Yang saya nampak lah sekarang. Yang kamu nampak lah. Kamu dah try dua-dua eh? Google Site dengan WordPress. Tengok belum yang buat satu blog terus. Kita tengok bagaimana dia. Kita tengok mana dia tak berkerai. Dia template tu semua. Macam WordPress lebih banyak choice lah. Betul. Dia lebih banyak choice. Kita buat marketing lah. Dia lebih banyak choice lah. Sebab sini WordPress lebih banyak kelebihan ke masuk kamu? Lebih banyak kelebihan lah. Dia kerja mampu. Dia nampak lah. Macam mana kalau macam Google Site lebih friendly. Nah, habis. Friendly user untuk kamu kan.
kalau desktop ada difference. Dia lebih macam kalau untuk yang contoh macam marketing, contoh macam insurans begitu, dia lebih sesuai dengan WordPress sebab dia banyak choice untuk apa tu bagian marketing. Maknanya dia lebih apa tu meluas lah. Saya nampak. Okay. Hmm. Welcome back. Okay, so saya harap anda dah boleh bersedia dengan soalan. Soalan. Okay, saya akan tambah sikit lagi perbincangan saya tadi pasal WordPress ni. Okay, harap semua dah kembali pada jalan yang benar, iaitu dalam main room kita. Ada yang tadi pakai Wix, ada yang tadi pakai macam-macam lah. Which is pada saya tidak ada masalah lah dalam mana platform tu pun. Kita memang Cik Izzet, nak tanya Cik, memang tadi pun Cik Izzet dah beritahu kan antara website dengan social media, memang social media lah yang lebih senang kan. Cik Izzet dia orang pada zaman sekarang ni dia orang lebih pada social media kan. Bila tanya pengalaman memang tak pernah ada pengalaman menggunakan website. Kalau ada pun yang apa blogspot tu lah. Tapi saya ingat saya dulu kita ada pernah ada pelatih-pelatih yang memang ada website ni, salah satunya memang blogspot lah selalu diorang guna kan. Sampai ada yang blogger terkenal dulu kan, batch-batch yang sebelum ni lah. Tapi blogspot tu kalau berbanding WordPress dengan Wix.com tu, blogspot tu dari segi macam mana cakap? Maksudnya better pilih yang lain ataupun blogspot pun dah kira okey juga? Okey, sebenarnya pemilihan platform atau skrip tu dia terpulang kepada masing-masing. Personally macam saya tak pakai blogspot dan saya tak mahir dia punya pengorganisasian widget dan sebagainya. So saya memang tak pilih blogspot. Dan kenapa saya pilih WordPress? Sebab WordPress ni dia ada community yang besar dan community dia besar dan dia ada banyak widget tau. Widget ni maksudnya apa benda yang kita nak. Contohlah kita nak calendar yang kalau kita klik dia boleh pergi ke event. So itu dia panggil widget. So widget-widget ni dah di ready made dan ada yang free, ada yang berbayar. Of course lah, dia memang ada selection lah yang kita boleh dapatkan. Even tema pun macam tu saya tunjukkan ni. Ini contoh tema yang saya gunakan tadi. Dan saya terlupa saya nak maklumkan, sepatutnya saya kena launchkan saya punya site. Baru saya punya website ni akan boleh di dirujuk oleh orang dan masyarakat lah. Dan untuk launchkan site ni tadi, saya kena pastikan saya telah confirmkan email address saya. Ha, ni contoh, dia dah bagi. So saya akan pergi kepada skip purchase. Maksudnya saya memang betul-betul nak pakai Indo Air Quality Kelakor ni tadi. Indo Air Quality 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang terbelit lidah ni tadi. Untuk jadi. So sekarang ni kalau ikut sebenarnya secara teori, saya punya Indo Air Quality page ni telah ada dan available untuk digunakan oleh masyarakat umum melihat. Tapi of course tadi ada soalan yang baik daripada Puan Limu sebenarnya. Mana bagus sebenarnya social media ataupun website? Jawapan saya mudah je. Kenapa awak pakai social media? Sebab social media tu terlalu mudah dan senang. So bila dia terlalu mudah dan senang, maka awak akan gunakan dia untuk benda yang senang dan mudah. Dan bila benda senang dan mudah ni dan ready made, dia akan keras dan tidak ada customization. So lagi satu yang lebih malang ni sebab macam social media, ia di-create untuk mendapatkan maklumat anda bagi mengcustomkan apakah benda untuk bagi dekat orang mengikut preference advert ni pemberi advertisement lah. So tak ada masalah pun pakai social media. Anda nak play the game social media, saya pun akan ajar pakai social media. Cuma fokus audience yang anda akan dapat nanti confirm tak akan boleh 100%, dia akan lari sebab dia tak akan ada fokus yang jelas. Sebab dalam social media dia bukan dikontrol oleh awak. Walaupun awak ada page sendiri, walaupun awak ada group sendiri, dia akan being distracted. Jika awak tak percaya, jika tak percaya, awak masuk Facebook, awak try buat awak punya page, awak try tengok awak punya short dalam YouTube ke, dalam Facebook ke, social media punya short. Kadang-kadang awak tengok satu video je, tapi tiba-tiba awak dah spend masa almost setengah jam untuk tengok short saja. So, distraction ini, the art of distraction yang ada dalam social media tu, is being dedicated for. Memang dia di-create begitu. Dan awak tak boleh nafikan sebab dia memang dah didesain scientifically untuk deviate manusia daripada fokus kepada kerja. Itu memang game social media. So soalan Puan Mimi tadi, mana platform yang lebih bagus? Bagi saya, untuk memaksimumkan impact, awak kena ambil dan leverage semua platform. Walaupun awak kata saya dah mahir social media ni, tetapi macam mana anda mahir social media pun, saya tak rasa anda ada social media Facebook sebagai contoh dan anda ada page. Anda mungkin ada account, anda tak ada page.
Kalau yang ada page pun, okey, alhamdulillah, anda hebat lah. Maksudnya anda memang ada page yang anda pernah minta. Tapi kalau ada yang ada page kat sini, boleh komen lah. Kalau ada yang ada. Ya, soalan. Macam yang tadi saya sentuh pasal sosial media kan. Tapi kalau kita nak target, kalau ikut target group, sosial media kan lagi much better dan banyak engagement. Sebenarnya tak juga. So, persepsi awak itu adalah based on the superficial understanding. Sebab awak akan percaya kepada golongan terbaru muda sekarang akan nampak bahawa sosial media tu is everything. Tetapi kita kadang-kadang terlupa yang orang pun kadang-kadang dah menyampahkan sosial media. Contoh. Ini saya ambil contoh je lah. Sebab itu, you kena leverage semua. Jangan fokus kepada satu. Kerana ada satu sebab yang paling utama kenapa kita tak nak 100% letak dalam sosial media. Sebab saya nak bagi contoh senangnya. Tak semua benda konten yang dalam sosial media ni awak boleh post barang-barang. Sebab awak boleh kena strike. Awak punya video pun pun boleh kena halang. Awak mungkin boleh kena copyright strike. Awak letak bunyi sikit yang pelik-pelik, awak kena copyright strike. So all these things, dia ada restriction. Dia ada restriction ni. Saya tak cerita monetization ni. Saya boleh cerita yang basic. Awak nak letak post-post yang pelik-pelik kan? Awak letak video. Awak letak gambar yang macam agak unik sikit. Facebook kata tak boleh, tak boleh. Awak tak nak cakap apa sebab Facebook dia punya. Faham tak? Jadi, game-game macam itu akan menyusahkan awak untuk membuat promosi. That's why saya cakap leverage. Maksud leverage, orang guna, okay, kita guna. Tapi for the sake of to gain the client. That's why kalau saya jadi tempat awak, saya akan ada website. Dan semua maklumat yang daripada website, saya akan letak dalam Facebook. Nampak tak? Jadi siapa yang nak tengok dalam Facebook, tengoklah. Dia nak viral dalam Facebook, viral lah. Tapi dia akan balik kepada punca asalnya, iaitu website. Sebab website itu adalah identity. Sedangkan Facebook bukan identity, dia hanya platform. Membantu membawa funnel awak ke tempat awak asal, iaitu website kamu. So itulah yang sebenarnya paling penting anda kena gunakan social media ni. Bagi saya, ini bagi saya, dia ada persepsi lain dan juga kepada orang lain. Silakan. Jadinya maksud saya macam sekarang saya nak fokuskan untuk kita buat branding dulu lah kan. So bila, yeah, bila kita dah branding, for sure lah orang akan mudah terpengaruh, isn't it? Yes, betul. Semacam, okay, saya ambil contoh yang live. Ni saya punya Facebook. Saya bukan Facebook account. Saya punya account personal. Personal account saya, Ismail. Kalau awak tengok pun memang saya bukannya jenis orang yang update pun status saya apa semua. Kerana saya tak nak being carried away. Saya tak nak being carried away. Because the purpose untuk saya buat page adalah untuk share knowledge dan experience dari website saya, dari YouTube saya. So, social media hanyalah leveraging. Leverage tu maksudnya menggunakan kesempatan yang ada untuk meningkatkan lagi mutu keunggulan. Itu dah macam mutu hukuk dulu kan. Maknanya nak cerita, kita meningkatkan lagi kita punya view, kita punya engagement dengan orang di dalam social media untuk tengok dalam punca asal kita. Sama ada di YouTube, sama ada di webpage dan lain-lain. Itu adalah strategi saya. Tetapi of course benda ni akan ada debat yang agak hebat lah dengan kawan-kawan yang memang dah master dengan social media ni. Cuma kalau betul awak nak main dengan social media, awak memang kena menggunakan page. Awak memang kena gunakan page. Awak memang kena ada sedikit investment untuk awak memviralkan awak punya page. Barulah awak ada likes. Sebab konsep social media, sebagai contoh sebenarnya, selagi awak tidak ada, macam saya dah ada 5,000 orang. Anything saya post, 5,000 orang akan tengok. Siapa yang suka tak suka pun, apa yang saya cakap dia mesti redo. 5,000 orang ramai tak ramai. Ini adalah saya punya apa? Saya punya social follower. Of course lah, nak dibandingkan dengan follower lain yang million, tak boleh bayang lah kan. Tapi nak cerita, saya dah ada digital. Saya dah ada digital portfolio saya yang saya dah ada follower. So awak kena ada digital portfolio juga. Yang apa konten awak nak cerita. Saya tak harap lah satu masa awak. Saya harapkanlah satu masa sebenarnya semua peramal kesihatan ada page sendiri. Sebab page ni membantu orang untuk mendapat manfaat dan ilmu Allah. Sebab ini saya nak share. Macam saya lah, contoh kalau tengok page saya ni, nampak? Dia akan pergi ke YouTube. Saya tak nak pun gunakan video dekat dalam Facebook semata-mata. Saya nak leverage. Nampak? Macam ni kan? Ini maknanya website. Saya leverage. Saya gunakan saya punya digital promotion untuk promote maknanya program. Sebab dalam ni dah ada 5,000 follower dalam negara dan luar negara contoh. So itulah yang saya nak masukkan. So jangan fokus kepada satu. Bila awak fokus kepada satu, awak rugi. Kalau awak fokus sangat kepada social media, awak rugi. Sebab ada banyak lagi benda yang awak boleh explore di dalam Google. Sebab ada setengah orang masih lagi cari dekat dalam. Betul, eh? Ada lagi setengah orang yang masih cari dekat dalam Google.
memang tak nak cakap dulu. Kita banyak cari dekat dalam marketplace CZ. Ya, awak cari dan awak akan perasan tak ramai orang akan lama di situ. Sebab last kali dia akan pergi kepada search engine. Dia akan cari pada search engine. Sama ada Yahoo, sama ada Google. Safari ataupun lain-lain. Nah, ini contoh lain. Saya nampak? Nampak? Saya tulis lain. Kesihatan indoor air quality. Bukan saya nak menunjuk. Tapi inilah. The scientific nature of the things that being circulated. Nampak? Saya punya kerja data online ni keluar nombor 4. Bagus tak bagus? Okey lah. Orang kata macam tak jadi nombor 1 kecil tak apalah. Tapi saya ada nombor. Dia tak adalah pergi kepada nombor yang belakang-belakang ni. Nombor 100, nombor 2. 1000, faham tak? Dan kalau awak tengok, dia adalah 283 konten yang berkaitan dengan indoor air quality. Saya mainkan internet, saya tak ada. Jadi penting ke tidak penting, bagi saya jawapannya level. Jangan fokus kepada satu platform, awak akan mengambil audience. Itu kalau contohlah, awak dah berada dekat PKD, awak dah berada dekat dalam pengamalan sekarang, leverage. So latihan leverage tu, saya galakkan setiap itu sekarang. Okay, jelas eh? Okey, yang tadi kalau anda perasan, saya dah tekan butang launch tadi, dia tanya confirm balik betul ke nak pakai indoor air quality 6596 semua yang mengarut tadi. Ada kawan kita pun tadi share, beliau dah try cuba. Kalau anda dah redo lah. So inilah anda punya website. Ini anda punya mini site. Ini saya punya. Okey, tadi ada sahabat kita tanya kan, apakah itu page? Okey, saya tunjuk kat sini ya, contoh page. Saya akan klik kepada page sekarang ni dan saya akan create a new page. Page ni contoh saya akan buat page yang berkaitan dengan promosi, saya katakan bahan promosi satu. So dia akan ada, nanti orang boleh klik kat situ bahan promosi satu, dia akan pergi ke satu tempat yang static. Sebab saya dah beritahu, page ini biasanya dia adalah benda yang static. Tapi saya really harap anda akan nampaklah penggunaan apa yang dipanggil sebagai website ke apa benda ke, dia memang akan ada kelebihan dan kekurangan lah, of course. Dan dia ada fungsi yang tersendiri. So saya cakap ni daripada konteks pengamalan saya sebagai berkenaan. Jadi contoh saya akan letak kat sini. Edit. Oh, dia tak boleh edit ni. Ke dia boleh edit lah. Tak apalah, saya panggil je lah. Saya akan publish je. So, kalau anda tengok dekat dalam website saya, dia ada soalan. Saya setuju social media untuk engagement dengan orang based on user. Semua social media tu kena connect dengan, sekejap saya bacakan komen daripada Cik Nadia. Kena connect pada satu mother center website. Ya betul, macam orang jual barang online, website tu macam kedai dia. Ya betul, dia ini dipanggil istilah dia lah dalam istilah marketing, dipanggil sebagai landing page. Anda kena jelas landing page anda dekat mana. That's why you punya strategis lah. Kalau anda nak landing page anda dekat social media pun boleh, maknanya anda viralkan semua pakai website, pakai social media juga. Tetapi landing page pergi ke social media juga. Itu pula lah. Sebab macam saya, bila saya buat educational content, sebagai contoh pengalaman, saya buat educational content. Kalau semua landing page ke social media, dia engagement dia sangat halus dan sangat tak bagus. Sebab orang memang senang terdistract. Baru tengah dengar nak belajar, assalamualaikum, salam sejahtera, ni nak belajar pasal SPSS, keluar advertisement cerita pasal pelik lah. So engagement itu akan terganggu disebabkan oleh advert. Advert ni adalah advertisement, orang yang nak monetize pada website kita, pada kawasan kita. That is the challenges lah yang ada oleh creator. Okay, so saya sekarang ni dah uploadkan tadi perkataan yang dipanggil sebagai menu kan. So saya nak try tengok kat mana menu saya ni. Menu saya ni ada ke tidak? Okay. Dia dah termasukkan dalam ni. So saya kena log out dulu sebab saya nak tengok the real situation of the link. Okay, sekejap. Saya dah update kan ni tadi. Saya dah update. Saya dah publish lah. So saya akan pergi balik semula untuk tengok link yang saya dah buat tadi yang kata apa home, apa nama ni tadi, page eh. Saya akan carilah mana page tadi. Ini semua page lah, contoh macam kalau kita klik sini dia akan pergi ke buy now, dia akan klik ke certain page. Ini semua dipanggil sebagai page. Okey, ini nanti anda boleh buatlah page ni. Dia akan pergi ke sini, dia akan pergi ke sana dan lain-lain. So itu adalah page. Post adalah yang kita nak letak ke depan. Dan kita ada lagi satu dalam WordPress ni yang saya nak sharekan sebelum kita tamatkan kita punya perbincangan ni. Ada dipanggil sebagai widget. Widget ni dekat sebelah bawah ni. Widget dekat sebelah bawah. Saya tak berapa sangat lah kalau yang free-free gini. Sebab memang dia ada banyak limitasi dan kerana saya ambil contoh bila anda pakai WordPress ni yang free, apa dia punya kekurangan ni? Yang free-free ni lah. Tak pasal-pasal nanti tiba-tiba ada iklan tu. So anda tak boleh marah sebab iklan tu adalah sukati dia lah sebab dia punya. WordPress punya. Dia nak letak iklan. Dia tahu trafik anda dah tinggi kan. Dia letak iklan. Siapa yang dapat duit berdasarkan iklan tu? WordPress lah.
So siapakah kita? Kita tak boleh cakap apa sebab iklan tu dah ada oleh kerana itu dia punya. So that's why kita nak leverage benda ni, kita kena investigate. So that's why saya cadang tadi, kalau boleh 9 grup ni tadi, fokus bayar lah sikit pun, banyak ke tak kisahlah, ada buat decision untuk setahun je, tak lama pun sebab anda akan pakai juga sampai semester depan kan. So bagi saya tak tinggi pun kalau anda gunakan. Dan anda boleh masukkan orang-orang lain sebagai editor. Maksudnya anda beli satu je tapi kumpul duit lah. Total dia saya rasa kalau dengan domain-domain yang murah-murah ni tak sampai pun 200. So anda boleh kongsi lah seorang mungkin dalam RM10. Itu setahun eh. Setahun mana yang boleh pakai dan maksimiskan dia sebaik mungkin. Okey, kemudian kita akan ada dekat sini media, post, page. Macam saya kata tadi, biasanya kita akan fokus kepada dekat sebelah bawah ni yang dipanggil sebagai tools menu. Cari menu dulu. Ini user, contoh macam saya ada 9 orang grup kan. Saya dah buat saya punya account dan saya akan masuk ke 9-9 kawan saya yang lain. Eh sorry, satu 9 orang, 9 lebih kurang 5 orang lah kan. Sebab satu grup akan ada 5 orang. Betul lah kawan ni kan, 4 ke 5 orang lah. So 4 ke 5 orang satu grup sebab total 53 kan, 53 5 orang lah kan, 5 ke 6. Saya tak pastilah nanti ini satu 9 grup ada berapa orang, so anda boleh masukkan orang-orang itu sebagai editor. So dia akan ada account sendiri, dia boleh post sendiri. So bagi kami sebagai seorang pengajar pun nak membuat penilaian senang. Kita tahu lah, oh Muhammad ni dah post 10 kali, Muhammad ni post 2 kali. So kita senang, oh yang ini cara dia post macam ni, oh ni kreatif art dia ni yang buat. So nak markah senang, markah grup senang, markah individu senang. Sebab kita tahu orang tu setiap satu dia ada buat tugasan masing-masing. Walaupun dia ada tugasan kumpulan, tapi kita tahu contribution you kepada you punya grup eh. Okey, dekat sini saya nak tunjuk tadi adalah menu sebenarnya, tapi dia macam tak keluar menu kat sini. Okey, collapse menu, setting eh, setting pun tak ada, tools pun tak ada, user tak ada, plugin dia tak ada lah. Sebab dekat sini menu dia maksudnya anda kena redo lah sebab dia tak boleh custom sangat. Tapi kalau anda dah pakai template, basically anda boleh adjust lah template yang anda ada ni according to apa benda yang ada. Cuma saya tak berapa suka, saya ulang lagi sekali dia punya tajuk ni. Ada kawan kita buat kesihatan persekitaran .wordpress takdanya, mesti dia bagi yang pelik-pelik nombor kat belakang. Ini dipanggil supplement. Sebab itu dalam apa-apa structure dia akan ada nama domain. Domain contohnya macam ilkmsb lah, ilkmsb.edu.my. Namun ini domain. So ibest adalah subdomain. ibest.ilkm ini subdomain. Dan kita ada contoh subdomain untuk pembelajaran elektronik, ini PLE. Okay, dan lain-lain lah. Ibest saja adalah domain dan dia akan pergi ke website WordPress menceritakan tentang college. So yang keluar kat depan ni, ini semua dipanggil post. Ini semua dipanggil menu ataupun pages. Ini semua pages. Dia keras kat situ. Bila kita klik, dia akan keluar kat situ je. Dia tak akan dynamically can be changed. Tapi kalau you nak change it, ataupun dia betul-betul tukar, ada gambar, ada video, kita letak dekat blog post. Okay? So itulah lebih kurang sedikit penceritaan saya. Dan saya, kalau saya nak tunjuk kat sini juga, ada beberapa plugin lah yang anda boleh install eh. Kat sini anda boleh tekan butang plugin dan anda boleh upload lah plugin. Upgrade to the business plan to install plugin. Kat sini dia ada sedikit kelemahan lah. Di mana anda boleh nampak dia nak install plugin pun kena bayar. Of course, itulah dia punya business model lah bagi yang percuma ni. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya. Kalau macam tu, then bagus sangat kita apa, kita pakai yang berbayar. Cuba tunjuk sikit yang berbayar tu menu dia macam mana. Saya tunjuk sekarang eh, menu yang berbayar. Menu yang berbayar ni tak lain tak bukan ada setengah plugin tu memang kita dah boleh download dah sendiri. Kita dah boleh guna. Kita boleh guna freebie. Tak ada masalah sebab dia dah dalam package yang kita dah beli di dalam community. Okey. Okey. Contoh saya punya kerja data online, anda boleh nampak. Sekejap eh, saya pergi balik. Okey, kat sini anda boleh nampak. Ini adalah saya punya website dan saya boleh pergi kepada plugin. Anda boleh nampak, kita boleh install terus plugin kita. Contoh plugin apa? Contoh eh, supaya kita tahu. Plugin yang penting untuk awak install kalau awak nak gunakan yang berbayar. Eh, kalau awak dah ada website sendiri, dan hosting sendiri. Pertama, macam saya lah, saya akan pastikan saya install apa yang dipanggil sebagai YOAST, YOAST SEO. Ini panggil Search Engine Optimization. Benda ni lah yang akan membantu anda. Letak je apa benda cerita anda punya topik pembelajaran ni akan berada pada rank yang pertama. Okey, yang kedua adalah Google Site Tracking. Yang ini penting sebab dia akan hantar maklumat ke dalam Google Analytics untuk kita buat
analytics. Tak apa, yang ini semua nanti kita akan bincang dengan Wasik semasa baik. Ada 3 minit lagi, saya tak cadang untuk teruskan lagi. Cuma saya nak buat sedikit kesimpulan dan juga arah-arah kalau dibenarkan oleh puan ini. Pertama, arahan dia sahaja. Tolong buat masing-masing punya effort untuk mengadakan digital platform ni seperti mana yang telah diajar. Anda pilihlah nak pakai Wix ke, nak pakai WordPress ke, yang sesimpel mungkin. Ada tentang anda punya jawatan kuasa, ada tentang projek yang anda nak buat, adalah sebuah sedikit. Tak payah banyak sangat pernah kerana saya memang akan cerita lagi satu yang dinamakan sebagai Google Site. Kalau ada yang dah tengok video dan nak mula pakai Google Site sendiri pun dipersilakan. Kalau ada yang dah nak beli domain, ya Allah, syukur saya kepada Allah, beli. Di domain tak ada masalah. Pakai Google Site tapi pakai di domain sendiri pun boleh. Tapi nak cantik beli domain dengan hosting sendiri. Okey, satu grup satu pun cukup. Anda belajarlah sendiri sebab memang banyak resource kat sana. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa juga yang kita telah cerita tadi, saya harapkan anda dapat cuba buat dan amalkan peringkat demi peringkat lah. Ini sementara ada ni, kebetulan dah siap ni tadi. Kan anda tengah tunggu kan, mana yang Wix ni kan, ni Wix punya. Kalau anda tengok design saya dah ada lah kat sini. So Wix ni macam bagi saya agak bagus lah kan, agak cantik lah. Dia nak modify dan sebagainya, dah senang nak relatekan dengan kita punya social media apa semua pun. Dia dah sangat linkable lah, anda boleh buat lah, boleh publish dan juga boleh upgrade Wix ni. Saya bukan nak galakkan yang ready-made ni, nanti anda tak faham dia punya proses. Tapi kalau anda nak cuba pakai yang dah terus dia ada duit sikit, nak beli yang lebih sikit, pulang lah. Cuma saya galakkan anda beli hosting dan domain. Okey, ada seminggu masa saya bebaskan kepada anda punya idea untuk buatlah platform yang berkaitan, dan kita akan jumpa lagi pada selepas di semester ni. InsyaAllah kita akan teruskan dengan yang seterusnya, iaitu Google Site dan Analytics. Lepas itu kita akan pergi pula pada progres-progres lain, iaitu social media. Social media saya akan ajar lah social media page, macam mana nak buat campaign kalau sempat lah, macam mana nak buat advert, macam mana nak buat avatar. Banyaklah benda yang anda boleh buat. Secara teknikalnya adalah untuk memasukkan orang dalam program kita, nilai dia dan seterusnya, memberikan kelebihan kepada mereka. Okey, saya serahkan kepada Puan Mimi ataupun Puan Nadia, Cik Nadia, untuk menambah apa juga kekurangan yang mungkin nanti saya terlepas pandang. Silakan Puan. Okey, daripada saya, kalau lihat kepada apa yang Encik Azad plan nak sampai ke hari ini, jadi hari ini kita sempat dua lah kan, itu dia belajar dari segi nak menggunakan blog post di apa iBest dan juga untuk mini site kan. Ini adalah semuanya adalah yang free web browsing kan Encik Azad. Jadi untuk the next sesi nanti kita akan lihat bila pada Google Site dan juga pada Google Analytics lah. Okay, jadi daripada saya, sebenarnya kalau kesimpulan sikit yang kita nampak semua tadi, kan Cik Azad sebut funnel kan, dia macam funnel ni adalah macam corong, corong tu dia nak masukkan cecair dalam buku kan, corong tu. Yang besar tu adalah macam social media yang menjadi funnel kepada corong yang lebih kecil, kepada landing page tadi lah, website tadi lah kan. Jadi ambil masa peluang cuti ada ni, masing-masing explore berkenaan dengan perkara ni. Dan saya harap setiap kumpulan sebenarnya pada waktu sekarang ni dah selesai dah. Dari dari analisis awal tu, sebab you all dah kena decide dah apa isu kesihatan yang nak difokuskan. Dan kita dalam proses dah nak menyediakan apa kita kata bahan-bahan lah untuk diletakkan dalam, contohnya dalam landing page ni lah. Okay, itu daripada saya lah. Mungkin Cik Najah nak tahu apa-apa. Okay, terima kasih semua. Safe journey untuk semua yang balik. Terima kasih Puan. Terima kasih Cik Izzat. Terima kasih Puan. 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 Bye.